Assalamualaikum, selamat siang, Moms. Hari ini saya mau masak sayur manis bayam toge. Kebetulan kemarin dapat bayam merah dari tetangga. Jadi bahan-bahannya itu ada bayam. Ini akan saya campurkan dengan toge. Santan dari satu buah kelapa, 1 siung bawang putih, 3 siung bawang merah diiris, 1/2 tomat, dan 3 lembar daun salam. Mari kita masak. Pertama sekali kita didihkan dulu santannya. Santan masuk. Tomat belakangan ya. Kita aduk-aduk sampai mendidih supaya tidak pecah santan ya. Ya, ini santannya sudah mulai mendidih. Langsung saja kita masukkan. Terus diaduk-aduk ya, Moms. Nah, ini bayamnya sudah agak layu. Sudah boleh kita masukkan toge-nya. Masukkan tomat, kemudian 1/2 sendok teh gula. Gula opsional ya, tergantung selera masing-masing. Kemudian garam secukupnya. Jangan lupa dikoreksi rasa. Bayam toge. Selamat dipraktekkan dan mari makan. Jangan lupa ditemenin sambal terasi dan ikan sambalado. Bye.